Gak cuma reptil, serangga juga bisa membawa rezeki loh. Pernahkah Anda melihat spesies serangga yang satu ini? Perkenalkan, ini adalah pashmit atau serangga ranting. Sekilas memang mirip belalang ya. Khawatir populasi serangga ini punah, Purwanto, warga Gunung Payung dan Pasar Bali, membudidaya dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan sejak 2017. Lahan-lahan ini kan mulai habis. Kita juga mulai pikiran dengan binatang-binatang ini. Lama-kelamaan mereka juga akan kehilangan tempat mereka gitu. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah nanti kuliran besar anak cucu kita nggak bisa melihat mereka. Kalau mereka punah, mereka udah mungkin tinggal mitos. Membudidayakan pashmit butuh ketelatenan dan perhatian ekstra karena daya tahan dan usia maksimalnya yang hanya 6 bulan saja. Karenanya, Purwanto mengaku hanya menjual serangga ranting khusus pada anggota komunitas atau penggemar serangga yang memang sudah mengerti cara perawatannya. Hari juga mengawetkan serangga peliharaan yang sudah mati sebagai koleksi dan bahan edukasi. Jadi gimana? Tertarik memelihara kadal gurun atau serangga ranting nih? Yang pasti cocoklah untuk mengisi waktu selama berdiam diri di rumah. Tim Liputan, CNN Indonesia.